itu sering banget. Udah ngalamin sih kemarin pas yang ngambil IELTS itu udah nyampe berapa dolar gitu. Menurut aku tuh masalah ekonomi itu pertama itu karena kok yang nyusun perekonomian Indonesia itu bukan tokoh yang relatif di bidangnya gitu, malah di bidang politik. Jadi masalah itu dititik beratkan sama masalah politik, keputusan yang diambil malah cenderung ke keputusan politik. Dana negara juga bisa di politik kan. Dan terus selanjutnya itu sistem perekonomian Indonesia itu gak sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Terus ya kurs rupiah itu sangat ditentukan oleh neraca berjalan ya. Utang Indonesia itu semakin menumpuk. Untungnya Indonesia itu masih terbantu oleh devisa. Jadi kita itu harus menghargai TKI sebagai pahlawan devisa Indonesia. Aku sih ada solusi ya. Menurut aku tuh solusinya itu kita itu cintai produk Indonesia gitu. Indonesia tuh kaya dengan sumber daya alam, sumber yang kekayaan alam yang berlimpah. Lo tau gak sih blueberry, Gucci, Christian Dior itu kan hasil tenun dari Indonesia, tapi kenapa di negara mereka itu terkenal, itu cuma menang brand dan marketingnya itu bagus banget. Sedangkan Indonesia itu hanya bisa menjual kekayaan alam luar, ya kita nggak tahu kan kedepannya kayak apa. Malah kayak kalangan atas, artis-artis, sistem pejabat itu malah beli ke Paris, beli barang-barang brand gitu. Padahal ya itu bisa di Indonesia kan. Menurut aku sih pertama itu kita tuh harus mencintai produk Indonesia. Terus ya kalau kita tuh menentukan budget untuk mengantisipasi kenaikan nilai rupiah, terus bersihkan dana untuk tabungan, investasi, asuransi gitu. Terus pilih kreasi yang enak gitu, nggak mesti ke luar negeri gitu kita ngabisin duit. Kita tuh bisa di Indonesia tuh banyak pemandangan wisata alam yang bagus. Jadi kita tuh ya berkunjung di Indonesia aja gitu. Lihat aja Raja Ampat, Bali, Lombok, ya nggak kalah bagus sama mereka gitu. Jadi kita tuh bisa membangun